tiket 500, nama burungnya COVID-19, pemiliknya Sugi Wijaya dari Hokcai, Rangkas Bitung. Kenapa dinamain COVID-19? Karena dari yang belinya suruhnya COVID-19, katanya hoki katanya, bohoki katanya. Nah, tadi ngelihat penampilan COVID gimana bos? Sebenarnya mah kurang greget ya, biasanya nggak begitu main ya. Biasanya mah sujud-sujud tampil nembak, sujud-sujud nembak harusnya. Terus tembakan panjangnya keluarnya biasanya kenarian sama suara cengkakak. Oh itu andalan dia? Yang panjang-panjangnya. Dia setiap sujud pasti jilinan, kalau nggak RPM, kalau nggak serinditan. Cuman tadi mah nggak mau keluar sujudnya. Karakter aslinya nggak mau keluar? Nggak keluar. Biasanya main sujud-sujud. Sujud nembak. Ngerol tembak kan ini burung? Iya. Bukannya senembak, bukannya cuman selubang dua lubang nembak ini mah. Ngerol tembak. Nah bos, dengar-dengar katanya kemarin itu dia juara di KMM ya? Iya, juara satu. Pas kebenaran itu mah. Hoki, namanya juga main burung harus hoki. Susah kalau nggak hoki mah. Jadi burung banyak yang bagus. Ya alhamdulillah event ini rame, murai juga lumayan banyak gitu. Untuk penjurian gimana? Ya kalau penjurian juga bagus, penjurian bagus lah, ini bagus. Ini kan pertama kali banner adain kontel murai? Iya, kontel murai. Ya mudah-mudahan ini ada event lagi, pesertanya tambah banyak lagi, tambah sukses. Karena itu dilihat dari burung yang berkualitas, semoga BNR sukses selalu. Kata BNR, satu hobi, satu hati, itu yang saya maksud. Tetap kompak, murai batu mania. BMBI hari ini saya puas sekali. Makasih pertama-tama kami ucapkan untuk pihak panitia, juri yang telah mensukseskan acara lomba ini, dan untuk Cao Mania khususnya Murai Batu yang telah hadir di acara Road to BNBI Cup 1, event khusus Murai Batu pertama di Banten yang diselenggarakan BNR. Dalam acara hari ini kami panitia cukup puas ya. Dengan begitu banyak dan antusias, semua kelas kita buka dengan BOB dan hampir semuanya terisi penuh. Road to BNBI! Thank you.
dua, kasih dua, tiga, satu lagi. Thank you.